Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Hari ini saya akan memasak sop jamur pedas. Untuk selengkapnya, tonton terus. Welcome to my channel, Desi Meliasari 2812. Jangan lupa. Untuk bumbu halus, di sini saya gunakan bawang putih, kemiri 1 butir, cabai rawit sesuai selera, setengah buah tomat. Semua bumbu halus kita ulek sampai halus. Bahan sop diantaranya ada jamur enoki, kita suwir-suwir dan cuci bersih. Baso kita potong-potong. Sawi putih kita potong dan kita cuci bersih. 1 butir telur, air kaldu sapi. Jika teman-teman ingin mengganti dengan air kaldu ayam, itu juga bisa ya. Bubuk balado, garam secukupnya, kaldu bubuk sapi atau kaldu bubuk ayam, gula pasir, lada bubuk, air secukupnya. Cara memasak di sini, minyak goreng kita panaskan, kemudian kita tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Jika bumbu sudah harum dan matang, masukkan 1 butir telur. Telur kita orak-arik. Jika telur sudah matang, masukkan air kaldu. Masukkan bubuk balado. Tambahkan air secukupnya. Masukkan potongan bakso. Tunggu hingga air mendidih. Kemudian kita masukkan kaldu bubuk ayam atau kaldu bubuk sapi, garam, gula pasir, dan lada secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk dan masukkan jamur enoki. Jika jamur sudah setengah matang, masukkan potongan sawi putih. Kemudian kita aduk-aduk. Jika rasa sudah pas dan sayur sudah matang, saatnya kita angkat dan tiriskan. Sop jamur pedas sudah matang, sudah siap untuk disajikan untuk keluarga kita tercinta. Selamat mencoba teman-teman. Mudah-mudahan resep membuat sop jamur pedas ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah mendukung dan menonton video saya. Nantikan video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.